Hai, halo guys, welcome back again with Mimi di sini. Dan ya, kembali lagi di channel yang akan ngebahas tentang hewan bersejarah dan makhluk-makhluk purba dengan penampilan unik dan juga menyeramkan, guys. Ya, di video kali ini, admin akan ngebahas tentang salah satu dinosaurus yang mirip sama salah satu superhero kita, guys. Ya, Erizinosaurus. Dan juga sesuai dengan requestan kalian sih, ya, di video kali ini admin akan ngebahas tentang Erizinosaurus yang mirip sama si Wolverine, guys. So, langsung aja guys, daripada berlama-lama dan membuat kalian penasaran, berikut Erizinosaurus si Wolverine purba. Oke guys, admin di sini sebelum ke daftar yang pertama, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik yang ada di dunia ini. Oke guys, selamat menonton. Erizinosaurus. Nama Erizinosaurus berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti kadal sabit ataupun kadal pemotong, guys, bisa juga. Adalah genus dinosaurus teropoda yang berukuran sangat besar, guys. Erizinosaurus hanya memiliki satu spesies yang diketahui hingga saat ini, yaitu Erizinosaurus chiloniformis, yang hidup pada periode Kapur akhir, tahap Kampanian sampai Maastrichtian, sekitar 70 juta tahun yang lalu, guys, dan merupakan genus terakhir yang hidup dari kelompok Erizinosauria. Fosil dari Erizinosaurus pertama kali ditemukan di Mongolia, dan awalnya fosil ini berupa tulang dan juga cakar raksasa tersebut yang diduga milik dari reptil lain seperti penyu. Maka nama spesiesnya diberi nama Chiloniformis yang berarti penyu. Meskipun sisa-sisa dari Erizinosaurus yang ditemukan tidak begitu lengkap, penggambaran karakteristik Erizinosaurus dapat dibuat berdasarkan bukti-bukti dan juga gambaran dari Erizinosauridae lain yang terkait. Seperti Erizinosauri lainnya, Erizinosaurus mungkin memiliki tengkorak kecil dan juga leher panjang, bipedal, dan juga tubuh yang besar berdasarkan tulang panggul Erizinosaurus yang lainnya, guys. Pada tahun 2010, Gregory S. Paul memperkirakan ukuran maksimum Erizinosaurus mencapai panjang 10 meter atau 33 kaki dan beratnya dapat mencapai 5 ton, guys, menjadikannya sebagai genus dari kelompok Erizinosauridae terbesar dan menjadikannya sebagai maniraptor terbesar yang diketahui. Fitur yang paling khas dari Erizinosaurus adalah kehadiran 3 buah cakar raksasa di masing-masing lengannya, guys. Cakar besar merupakan hal umum yang terdapat dari kelompok Erizinosauridae, tetapi milik Erizinosaurus merupakan yang cukup besar, dapat mencapai panjang hingga 1 meter, guys. Cakarnya relatif lurus, ramping, dan juga runcing di ujungnya. Banyak yang menggambarkan fungsi cakar tersebut digunakan untuk pertahanan diri dari segala serangan musuh seperti Tarbosaurus yang sudah kita bahas sebelumnya, yang hidup sezaman dengannya, guys. Selain itu juga berfungsi untuk menjangkau ranting pohon yang cukup tinggi. Bahkan waktu awal-awal penemuan fosil tersebut, para ahli menggambarkan kalau fosil cakar tersebut untuk berburu mangsa. Namun hal tersebut dibantah, guys. An inevitable showdown between the two strongest dinosaurs in the forest. Kebiasaan makan Erizinosaurus tidak diketahui karena tidak adanya fosil berupa tengkorak, guys, dan gigi yang ditemukan. Namun, seperti Erizinosaurus yang lainnya, kebiasaan makan mereka mungkin sebagai herbivora, memakan tumbuh-tumbuhan,
Dan ada juga yang beranggapan kalau Pterygnosaurus merupakan omnivora, guys. Sisa-sisa pertama fosil Pterygnosaurus ditemukan pada ekspedisi Soviet Mongolia pada tahun 1948. Di formasi Namex dari barat daya Mongolia. Hasil dari ekspedisi tersebut berhasil menemukan beberapa cakar raksasa yang diukur panjangnya hingga 1 meter, guys. Kemudian, dideskripsikan oleh ahli paleontologi Rusia, Evgeny Malev, pada tahun 1954. Yang dipikirkan ia merupakan fosil dari seperti penyu dengan panjang 5 hingga 4 meter. Yang menggunakan cakar tersebut untuk mengambil rumput laut, guys. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti makhluk apa ini sebenarnya. Sampai tahun 1970, Anthony berpendapat bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari dinosaurus teropoda dan bukan fosil dari hewan reptil seperti penyu, guys. Namun demikian, jenis yang tepat dari dinosaurus tersebut masih tetap menjadi perdebatan kontroversial kala itu. Beberapa direkonstruksi dengan kepala dan tubuh seperti Carnosaurus dan juga cakar pembunuh di kaki seperti Deinosuchus. Admin di sini, terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel Cap Panda ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya, guys. Agar kalian tidak sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel Cap Panda ini. Oke, guys, sampai bertemu di konten berikutnya. See you, bye-bye. When I'm down,